Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Halo kalian semua para army, kita ketemu kembali dan gua happy karena gua melihat Bitas baru mengupload Butter versi Hotter remixnya. Gua sangat suka Butter ini, gua sangat suka lagunya, gua sangat suka vibe dari lagu Butter, dan mereka mengeluarkan versi hot dari Butter ini guys. Kira-kira akan sehot apakah versi kali ini? Kita akan lihat sama-sama. So, untuk kalian semua para army yang bias dulu, listen gue tapi TS kalau disini atau kalian baru taruh bias dulu, listen gue tapi TS disitu. Dan kalau para army yang pingin ngobrol percaya ke gue, boleh ke IG gue, silahkan DM, gue akan coba untuk merespon bisa mungkin, oke? Okay? Di samping sudah ada Butter versi Hotter remixnya. So, kira-kira akan se-epic apakah dan se-asik apakah versi remixnya ini? Kita akan lihat sama-sama. Army, kalian siap? In 3, 2, 1. BTS, please hit me. Let's go! Oke, seperti biasa, opening big hit yang sangat-sangat menenangkan jiwa. Oke. Okay. Bahkan ini pun ada MV-nya, guys. Oh! Waduh, V. Gila visualnya, V. Sama, you sweat like that. Gue suka versi MV yang kali ini karena mereka semua kayak hanya di satu tempat dan mereka kayak berganti-gantian ke kamera saat bagian part mereka, dan guys, instrumennya sangat berbeda guys. Ini kayak agak sedikit jadi lebih ke elektronik. Bentar guys, gue notice siapa tuh yang jatuh tuh guys? Jimin ya? Lihat. Jimin ya. Jatuh loh. Kocak. Si ceroboh. Oh, I can look in the mirror. Wow, what handsome. Oh, iya. Gua sangat suka versi FM kali ini karena mereka kayak sangat terlihat lebih enjoy, misalnya kayak lebih fun, lebih bebas gitu. Karena mereka kayak bisa sambil bercanda, sambil joget-joget begitu, sambil ngegangguin orang-orang lain. Dekat banget. Get it. Oke. Sejauh ini gue masih sangat-sangat menikmati. Gue cukup menikmati yang kali ini remixnya. I gotcha. When look in the mirror. Into the. Let's go army. Siapa tuh guys? JK ya. Wow, JK keren. To my beat. Asik. More like with me, baby. Gue sangat suka MV yang ini karena kocak loh guys. Coolnya ada. Oh, instrumennya guys. Okay. Yeah, gue sangat suka dan enjoy MV ini karena mereka kayak ada funnya, ada happynya, ada lucunya, ada seksinya juga. Okay, sugar, let's go, rap. Nah. Right, five. But, kocak semuanya ya. Talk is cheap. Oke, hajar deh hop. Stop. Hala. Hey no. Ini rock is yeah. Asik. Got it. Asik. Oh, ada lagi? Ini kayak versi yang gak ada soundnya, kayak versi behind the scene yang raw footage-nya yang belum diedit. Ternyata seperti ini.
Oh, gue ngerti. Ternyata mereka ini memakai scene yang di MV aslinya, tetapi ini yang kayak versi full dari scene-scene yang gak terpakai di butter yang MV yang aslinya. Karena kalau kalian bisa dengar, di belakang mereka putar butter yang versi biasanya yang aslinya. Oke. Okay. So Army, itulah dia butter dengan Hotter remixnya. Dan gue sangat suka aransemen instrumennya yang baru ini. Kayak sekarang ini yang kayak lebih ke EDM house gitu, tetapi yang kita masih bisa menikmati yang kayak lagi kita lagi summer, lagi di pantai. Wah, sangat-sangat cocok pastinya. Dan gue juga dapatkan nilai plus untuk MV-nya karena gue sangat suka MV yang kali ini karena mereka kayak lebih enjoy, lebih fun. Kayak kita bisa melihat mereka tuh kayak lagi bersendagurau. Karena kalau yang di MV aslinya kayak gue hanya bisa melihat versi hot dari mereka, kayak versi swag, versi crazy, dan juga versi kayak dari mereka. Kalau sih kayak kita bisa melihat versi ceroboh dan juga versi bobrok dari mereka semua. Jadi kalian semua para Army, apakah kalian suka dengan video ini? Apakah kalian juga suka dengan versi battle kali ini? Komen di bawah dan silakan subscribe karena gue pasti akan terus menyaksikan semua hal terbaru lainnya. Dan juga rekomendasi dan pengetahuan tentang mereka, komen di bawah di tiket, gue akan coba baca semuanya, oke? Okay? So, terima kasih dan see you di video tentang BTS lainnya. Bye-bye semuanya, thank you, dadah.